billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'dan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saat ini kami seperti biasa setiap pagi hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Tentunya berdasarkan dalil yang sahih bahwa hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, beliau bersabda, hendaklah surat Al-Kahfi itu dibaca khususnya setiap hari dan malam Jumat. Adapun keutamaannya, kefadilahnya sungguh luar biasa. Di antaranya Allah SWT akan memberinya cahaya. Cahaya yang menerangi antara dia dan Ka'bah Baitullah yang ada di Masjidil Haram, kota Mekah Al-Mukarramah. Riwayat lain mengatakan bahwa orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi itu akan dijaga oleh Allah SWT, diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Dan masih ada lagi riwayat lain. Intinya, marilah kita sama-sama selalu membaca surat Al-Kahfi itu, khususnya hari Jumat atau malamnya, dengan ikhlas, istiqomah, niscaya fadilah atau keutamaannya tersebut akan dapat kita raih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun esensi daripada isi kandungan surat Al-Kahfi tersebut adalah sebagai jawaban dari Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW atas testimoni yang dialaminya ketika utusan daripada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang waktu itu masih disebut Yasrib, karena kota Yasrib itu kemudian namanya menjadi Madinah yang berasal dari kata Madinta. Menurut bahasa Aramaik yang artinya adalah kota Nabi. Karena memang jauh sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum lahirnya beliau, sudah ada bocoran dari langit, maksudnya dari Allah SWT kepada
orang-orang tertentu, khususnya para tokoh dan para pemuka Ahlul Kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, bahwasannya akan lahir seorang hamba pilihan Allah, Nabi terakhir, Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang akan berdomisili atau tinggal di kota Yasrib tersebut, yang kemudian namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang dipenuhi dengan cahaya. Maksudnya adalah cahaya hidayah Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya kaum muhajirin. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ketika itu beliau sedang melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kawasan yang ada di negeri-negeri Timur Tengah dan yang lainnya yang ada di belahan dunia ini. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut dalam perjalanannya sampai ke kawasan kota Yasrib tersebut, Madinah saat ini, beliau menangkap suatu isyarat. Tentunya Madinah atau Yasrib tersebut saat itu masih dalam keadaan sangat jauh berbeda dengan sekarang. Karena peristiwa itu terjadi ratusan tahun atau mungkin juga ribuan tahun yang lalu. Nah, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menangkap isyaratnya bahwa kota tersebut akan menjadi tempat tinggalnya Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau mengangan-angan atau berandai-andai untuk bisa membuktikan isyarat itu dengan bertemu Nabi terakhir tersebut di kota itu. Namun tentunya Nabi Sulaiman sebagai makhluk Allah atau manusia biasa seperti kita, dalam hal ini ada keterbatasannya, baik ilmu atau pengetahuannya, sehingga beliau sadar hal itu karena titik mangsanya atau kapan tepatnya Nabi terakhir itu atau Nabi akhir zaman itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu akan dilahirkannya dan menempati
kota Yasribnya atau Madinah sekarangnya itu kapan? Masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja isyaratnya sudah bisa ditangkap oleh Nabi Sulaiman, kemudian disampaikanlah kepada para muridnya atau para sahabatnya kala itu, sehingga di antaranya ada salah seorang dari mereka yang ingin membuktikan daripada yang disampaikan Nabi Sulaiman tersebut. Apakah benar Nabi terakhir itu atau Nabi akhir zaman itu akan tinggalnya di Yasrib tersebut yang sekarang Madinah. Maka dia memohon restu dari Nabi Sulaiman untuk menetap di sana. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengizinkan serta merestuinya. Yang konon orang tersebut adalah nenek moyang daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi itu sudah beberapa generasi kemudian. Ya, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 632 Masehi, maka beliau langsung juga mendapat isyarat. Tentunya dalam hal ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah atau sejarah daripada isyarat yang ditangkap oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimaksud, dan tentang adanya seseorang yang ingin membuktikan kebenaran itu. Yakni leluhurnya daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Dan ternyata betul ketika Rasulullah SAW singgah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari tersebut, seketika Abu Ayyub Al-Ansari sendiri langsung menerima dakwah Rasulullah SAW, sehingga bersyahadat, menyatakan masuk Islam, dan menyampaikanlah kisah daripada turun-temurun leluhurnya itu kenapa tinggal di Yasrib atau di Madinah. Sejatinya secara tidak langsung menunggu kebenaran bahwa Nabi akhir zaman akan bertempat tinggal di situ. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi bahwa intisari dari kandungan surat Al-Kahfi itu menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi SAW yang waktu itu masih tinggal di Mekah Al-Mukarramah oleh para utusan pendeta-pendeta atau rahib-rahib
Yahudi yang ada di Madinah, yang mana pertanyaan itu adalah tiga hal. Satu, tentang seorang kesatria yang pernah ada atau hidup di dunia ini yang waktu itu mampu mengarungi, ya, bisa dikatakan seperti itu, atau mampu menjelajahi belahan bumi masyrik, timur, dan maghrib atau barat. Siapakah gerangan kesatria tersebut? Nah, maka jawabannya adalah Dzulqarnain. Ada dalam surat Al-Kahfi. Walaupun Dzulqarnain ini ada kontroversi antara pendapat yang mengatakan bahwa beliau hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan beliau adalah hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah gelar untuk Alexander the Great, atau Alexander Agung, raja dan penguasa dari Yunani kuno, ya, kala itu, kalau tidak salah. Tapi para ulama memberi komentar dengan pendapat kedua ini bahwa Dzulqarnain itu ada dua. Ada Al-Kabir, Dzulqarnain besar, ada As-Saghir, kecil, yang kecil. Nah, mungkin saja yang Alexander the Great tadi atau yang agung tadi adalah benar di zaman Nabi Isa alaihissalam. Karena kita tahu ada dua imperium penguasa dunia, timur dan barat waktu itu, yakni Romawi dan Yunani. Mungkin hal ini para sejarawan lebih mengetahuinya. Nah, adapun Dzulqarnain Al-Kabir, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu lebih berpendapat kepada bahwa beliau adalah raja yang agung di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Dzulqarnain ini, ya, kalau dilihat daripada arti letterlek bahasanya kan, yang memiliki dua tanduk. Dzul itu yang memiliki, Al-Qarnain itu dua tanduk. Apakah dalam arti sebenarnya mungkin beliau manusia tapi memiliki dua tanduk, atau beliau seorang raja penguasa yang bermahkotakan dua tanduk, atau dalam arti kinayah, bahwa yang dimaksud dengan penguasa atau pemilik dua tanduk itu maksudnya penguasa timur
dan barat. Nah, yang jelas beliau bukan orang sembarangan, sehingga disebutkan Allah dalam Al-Quran, bahkan namanya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah nabi. Nabi. Walaupun bukan rasul. Ada juga yang berpendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah malaikat. Wallahu a'lam. Hanya ada yang menarik, kisah Dzulqarnain yang dikatakan manusia itu, beliau diberi karomah, diberi kemuliaan oleh Allah SWT, bisa menjelajahi dunia kemanapun beliau mau dengan menaiki awan. Dengan menaiki awan. Jadi tinggal beliau itu memanggil awan. Terus beliau naik, beliau minta antar umpamanya ke timur berangkat, antar ke barat berangkat, antar ke utara, ke selatan. Kemanapun beliau mau, diantar oleh awan itu. Karena awannya ditundukkan oleh Allah SWT untuk beliau. Sehingga konon ketika Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah, sempat Dzulqarnain tersebut naik awan, singgah ke Mekah, ke tempat bekerjanya Nabi Ibrahim yang dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang kedua, pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW itu tentang kisah para pemuda yang meninggalkan negerinya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT. Siapakah mereka? Maka dijawab oleh Nabi dengan wahyu Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ini adalah mereka para pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Para pemuda yang teguh keimanannya sehingga meninggalkan negerinya karena waktu itu raja yang berkuasanya adalah kafir, bahkan memusuhi dan mengancam, menteror lah bisa sekarang bahasanya itu, kepada siapapun rakyatnya yang beriman. Nah, maka para pemuda ini yang jumlahnya 3 orang, berempat dengan seekor anjingnya yang bernama Kitmir, ada lagi yang berpendapat 5 orang, berenam dengan anjingnya tersebut. Ada lagi yang mengatakan 7 orang, berdelapan dengan anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamum illa qalil. Maka jawabannya yang benar mana? Katakan olehmu, Tuhanku yang paling mengetahui dengan jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui benar kecuali sedikit. Ya. Maka para pemuda itu diselamatkan Allah dengan ditidurkan di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Ya. Kalau bukan kehendak Allah ini tidak mungkin. 309 tahun ditidurkannya di sana. Sehingga mereka dikenal dengan para pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua yang hingga saat ini tempatnya masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Khususnya orang-orang yang ingin membuktikan langsung kebenaran daripada mukjizat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gua itu ada yang mengatakan di kawasan Turki, ada yang mengatakan di
Urdun atau Jordania. Nah, pertanyaan ketiga adalah tentang ruh. Tentang ruh. Dan jawabannya ini secara langsung turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Surat sebelum Al-Kahfi. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Akan datang mereka kepadamu Muhammad bertanya tentang ruh, maka jawablah olehmu, katakan olehmu, ruh itu urusan Allah, urusan Tuhanku, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, tiga pertanyaan tadi dijawab dengan benar dan jelas oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Nah, yang ini adalah menohok untuk para pendeta Yahudi Madinah yang mengirim utusan untuk bertanyanya tersebut, karena mereka tahu benar bahwa kalau pertanyaan ini bisa dijawab oleh Muhammad di Mekah waktu itu, benar berarti Muhammad adalah nabi dan Rasul Allah terakhir. Sehingga dengan jawaban ketiga pertanyaan tadi, ada sebagian di antara mereka Ahlul Kitab saat itu yang kemudian bersyahadat menyatakan masuk Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, apa yang saya ketahui tentang isi daripada surat Al-Kahfi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.